cuma dua orang. Anita Julia, Sabrin, Sudian Ibu, hadir Bu. Fani, hadir Bu. Ini hitam. Nah, absennya sudah selesai ya. Baik, kita masuk ke bab pertama tentang sejarah turunnya Al-Quran. Turunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril.
Mekah sendiri ada dua periode, periode pertama dan periode kedua. Periode pertama berlangsung 4-5 tahun. Ini dinamakan pada saat itu dakwah Nabi, dakwah masih secara sembunyi. Sedangkan ini 4-9 tahun, dakwahnya sudah terang-terangan. Yang kedua, periode Madinah. Ini selama 10 tahun lamanya. Tentang sejarah turunnya Al-Quran, ada yang ingin ditanya? Ada yang tidak mengerti? Ada yang tidak mengerti? Tidak ada. Lanjut, kita lanjut. Lanjut. Nah, masuk kita ke hikmah. Hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur. Ini udah siap? Udah. Udah dicatat? Udah. Udah. Belum? Udah. Nanti yang belum catat dan ada bukunya bisa dicatat yang perlu ya. Iya, Bu. Resum ya, Bu. Ada Bu, mainnya samanya. Bu, masih lama, Bu. Sabar ya. Peristiwa yang terjadi.
lagi. Nah, hikmah selanjutnya ialah turunnya Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Jadi setiap ada peristiwa seperti peristiwa naik haji, peristiwa kurban, itu sudah teratur, sudah tersusun di dalam Al-Quran sesuai dengan urutannya. Itulah gunanya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang keempat, agar mudah untuk dihafal. Guna selanjutnya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur ialah agar Al-Quran itu mudah dihafal, tidak sekaligus semua. Jadi para sahabat terdahulu atau Nabi Muhammad yang telah mendapatkannya agar mudah untuk menghafal Al-Quran tersebut. Yang kelima, Al-Quran atau ayat-ayat yang di dalamnya merupakan jawaban dari pertanyaan, jawaban dari pertanyaan. Nah, maksudnya ini yang kelima, ayat-ayat yang di dalamnya jawaban dari pertanyaan. Jadi zaman dulu itu kalau misalnya ada problem, ada problem itu apa, Bu? Problem itu suatu masalah yang dihadapi oleh sahabat. Jadi mereka mendatangi Nabi, tapi Nabi enggak langsung menjawab. Nabi menunggu jawaban ataupun firman yang datangnya dari Allah. Jadi itu tadi sebabnya Al-Qur'an itu secara langsung itu karena menjawab dari pertanyaan yang telah didapat oleh Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya materi tentang ini sudah dimengerti hikmahnya? Hikmahnya ada empat. Yang pertama, agar Al-Quran dimengerti. Hikmahnya ada lima. Yang pertama, agar Al-Quran dimengerti dan dilaksanakan. Yang kedua, di antara ayat Al-Quran ada yang pasti dan mansukh. Yang ketiga, turunnya Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Suci
untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Yang tidak disuka oleh Allah. Yang kedua, sebagai
Sabar ya. Bentar lagi bunyi bel. Selanjutnya tentang pokok-pokok pembahasan Al-Quran. Pokok-pokok pembahasan Al-Quran. Yang pertama, akidah. Kita bahas dulu akidah. Pokok-pokok pembahasan Al-Quran itu ada akidah. Apa itu akidah? Mengajarkan kepercayaan. Akidah itu artinya kepercayaan. Jadi isinya itu agar manusia percaya yang namanya rukun iman. Nah, ada berapa rukun iman? Yang pertama, iman kepada Allah. Thank you.
Bu, hati-hati, Bu.